Hai hai hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya untuk unboxing kembali ya tentunya teman-teman. Yaitu saya kali ini mau unboxing satu buah ring light ya. Satu buah ring light ya teman-teman. Dan satu buah bracket ya. Bracket ini ada dua jenis ya teman-teman. Yaitu ada yang pakai dudukan dan yang bisa dipasang di meja ya. Nah seperti ini paketnya. Dan untuk ring light-nya saya ini yang berukuran 26 cm ya. Dan untuk bracket-nya saya sengaja mencari yang bisa dipasang di meja ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya udah kita tanpa basa-basi kita langsung buka aja ya. Yang pertama ini saya mau buka ring light-nya ya teman-teman. Nah, seperti ini ring light-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nih, satu buah lampu holder dan besi penyambung ya teman-teman. Untuk cara pasangnya sama ya, seperti plong-plong teman-teman yang lainnya ya. Dan seperti kemarin plong saya juga ya teman-teman. Nah, kita pasang aja langsung ya teman-teman. Cara pasangnya seperti ini ya. Udah selesai ya teman-teman ya untuk cara pasang ring light-nya. Sekarang kita buka dan pasang untuk bracket-nya teman-teman ya. Untuk bracket ini cocok untuk bikin video crafting seperti saya, drafting, vlog masak, unboxing dan vlog-vlog lain sebagainya ya teman-teman. Dan untuk isi dan cara pasangnya seperti ini ya teman-teman. Thank you.
Nah, untuk bagian ini ya, untuk bagian menyambung ring light ke bracketnya, untuk besi penyambung ini dibuka saja ya teman-teman ya, karena lubangnya tidak pas untuk digabungkan, karena lubang terlalu kecil ya. Kita menggunakan besi penyambung bawaan dari bracket aja teman-teman ya, karena lubangnya pas ya. Nah, ini udah selesai teman-teman ya. Kita pasang di meja ya. Ini untuk mejanya hanya untuk contoh aja ya. Nah, seperti ini. Kita kencangkan saja nih. Untuk ketebalan mejanya 5 cm ya, kurang lebih 5 cm teman-teman. Nah, seperti ini tinggal diputar aja, dikencangkan ya, diatur-atur ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sepertinya udah kencang ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan untuk posisinya bisa diatur-atur ya teman-teman ya. Dan tinggal dikencangkan saja. Untuk ring light-nya bisa diganti ya teman-teman ya. Mau diganti sama yang lebih besar, lebih terang, lebih bagus ya teman-teman ya. Nah, seperti ini tinggal pasang HP-nya. Siap deh untuk merekam ya teman-teman ya. Nah, seperti ini untuk lampunya, nyalanya bisa diatur juga ya keterangannya ya. Terangnya mau warna lebih terang, mau redup, itu bisa diatur juga ya teman-teman ya. Tinggal dipasang ke charger HP teman-teman dan siap digunakan. Sekian dulu ya teman-teman video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.